Dalam 400 orang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar dengan jelas tak suara saya? Okey, saya tengok komen tuan-puan sekalian di satu lagi telefon kejap. Subhanallah, terima kasih. Masya Allah. Alhamdulillah, subhanallah, ada Aswani Muhammad, Roselina Cik Ros, Hajah Jumaimah, Safe Drive, Sulaiman Miswan, hati-hati Ustazah, semoga Ustazah selamat sampai Kanu. Terima kasih. Ros Munira Yaakob, semoga selamat sampai Ustazah sekeluarga. Fihifzillah Jan Rahman, Porch Rahman, semoga selamat pergi dan balik. Salina Subhani, Normala Ramli, Ustazah Asmat Harun, amin. Dah molek-molek Ustazah dan keluarga, moga dalam lindungan Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin-muslimat, tengok lagi. Hati-hati Ustazah. Masya Allah. Kita ada Syarah Razak, Zanariah Ramli, Zini, Puteri Nur Fadliani, Nur Silawati Mak Soon, Puteri Cik Sarah Aziz, Puteri Farah, Jun Muhammad, Nur Mala Ramli, Salina, Nur Hidayah Ali, Mariyati Rono. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin-muslimat, dimati Allah sekalian. Saya dalam perjalanan bersama dengan encik suami yang sedang bawa kereta di sebelah, dan di belakang ada anak-anak 7 orang. Tapi tutup bantal ni sebab macam-macam gaya kalau tak nampak dia orang tidur. Semua dalam keadaan tidur, jadi tunggal langgang budak-budak tidur. 7 orang budak-budak kat belakang, 7 orang anak kan. Jadi kita pun tutuplah dengan bantal supaya tak nampaklah sesuatu yang tak sepatutnya nampak. Masya Allah. Sahabat-sahabat muslimin-muslimat, kami sekarang dah sampai di Gambang. Kami baru saja melepasi hentian Gambang. Nak kata hentian ke tadi? Lepas tu belilah air. Saya dah tertidur dah juga tadi, beli air dekat hentian Gambang, beli air hot coklat. Lepas tu dah beli air hot coklat tu, masa nak bayar, memang biasa pun berlaku macam tu. Semua dah tutup, donat semua dah habis, tinggal air je. Masa order tu ada 2 orang pekerja kan dekat Dunkin Donut, dalam Petronas. Itulah ada air panas. Lepas tu saya bawa lah RM20 kan, nak pergi beli air panas supaya segar sikit ni nak buat live ni. Lepas tu yang jaga tu dua-dua orang muda dalam awal 20-an. Salah seorangnya pekerja lelaki tu, dia pun tanya, ni Ustazah Asmat ya? Kita kan pakai mask tapi cam je dia orang ni kan. Saya kata ya, saya pun tunjuk lah. Saya kata betul, pandai kamu. Dan kadang saya pun mamai lagi. Macam ya Ustazah, saya selalu dengar ceramah Ustazah. Subhanallah, saya kadang syukur ya, anak-anak muda awal 20-an, kadang-kadang jumpa remaja, lelaki, perempuan juga mengikuti. Jadi alhamdulillah, saya rasa satu kegembiraan dan kesyukuran. Lepas tu dia kata, Ustazah saya belanja Ustazah.
Ha, ya Allah, kata kamu ni muda lagi. Kamu bukan ada, yelah kita faham ya, pekerja, kerja di situ bukanlah dah ada duit banyak, tetapi mulianya hati kan. Masya Allah, dalam tengah bulan nak belanja kita pula. Lepas tu saya kata, saya terima awak belanja Ustazah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terus doakan dia, tanya nama dia, ya Allah kurniakanlah rezeki yang barakah melimpah ruah, buat adalah nama dia saya sebut, dan dikurniakan isteri yang solehah. Amin. Lepas tu doakan juga untuk pekerja wanita tu. Subhanallah, dekat kaunter lah ni, dekat nak bayar tu kan. Lepas tu saya pun bagilah yang duit dibawa RM20 tu. Ha, ini Ustazah pula belanja kamu untuk buka puasa besok. Sungguh-sungguh dia tak nak terima, tak nak, kata Ustazah terima kamu belanja, kamu kena terima juga Ustazah belanja kamu. Ha, lepas tu dia ambil, dia kata okey, kami bagi dua, RM10 seorang. Saya bukanlah nak kongsi apa, RM20 tu bagi setengah orang besar, bagi setengah orang biasa saja. Tetapi yang lebih besar daripada itu adalah sikap saling memberi kan, sikap saling memberi dan saling membahagiakan. Ini peristiwa yang baru berlaku dalam 10 minit yang lepas kan, saja nak share. Kebahagiaan memberi ni, Allah beri rasa bahagia memberi ni, masa tu juga Allah bagi rasa, rasa macam gembira dan happy tu. Saya pasti tuan puan selalu hadapi situasi tersebut, selalu hadapi. Antara situasi yang kita boleh gembirakan orang, masa kita beli makanan drive thru kan, masa makanan drive thru tu kan, yang biasa pick up order tu kita bayar. Selalu orang yang pick up order ni adalah orang yang sangat ceria. Ya puan, nak order apa, gini gini, dia layan je kita kan. Ini ada tak, ni 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 kan. Lepas tu bis tanya nak bayar, kita bagilah ni saja duit buat minum air. Bukan kata sedekah, sebab diorang tak suka sebut sedekah kan, kita kata ni buat minum air. Kalau bukan bulan puasa, kalau puasa ni buat buka puasa, seronok. Maksudnya sebenarnya peluang untuk kita gembirakan hati orang ni sebenarnya sangatlah mudah. Yang saya perasan, kalau kita banyak orang yang kita tidak kenal ni, yang tak ada kaitan ni, kita usaha, kita buat orang gembira, orang pun akan buat kita gembira. Subhanallah, Allah akan jumpakan kita orang yang buatkan hati kita gembira. Subhanallah, muslimin muslimat, sekarang dalam perjalanan ni untuk balik ke Kuala Terengganu dan nak buat pengumuman, alhamdulillah ada lebih kurang dalam 1.2K, tadi 1.3. Sahabat-sahabat semua, kami ni di sebelah cik suami, belakang anak-anak, tapi tutup dengan bantal sebab dia orang tidur tunggal langgang kan. 7 orang anak kat belakang. Masya-Allah, nak mengajak sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian untuk sama-sama, siapa yang berdekatan terutama orang Ganu, siapa orang Ganu sini? Ahlia Asri, Ahmad Shah ada, Umi Hanis ada, Nur Azizah, Wan Masra, Amirul Akimi, nak sebut ni nama. Subhanallah, Hamisah Abron, ya. Yeah. Terima kasih Zalina binti Mat Isa Abdul Halim. Oh, ada yang okey. Hajah Rahana, mungkin ya lain ada putus-putus, saya faham. Arifah Ipah, Nur Fatihah Ismail, T. Jazri, Wan Masra, Ustazah kat mana? Okey, sekarang kita dah pun melepasi Gambang. Kita dah melepasi Gambang. Nampak wajah bercahaya ni sebab lampu lah kita pasang. Kalau tak gelap sangat. Kalau tak, dia macam ni. Jadi kita macam tu ya. Bukanlah sebab wajah bercahaya, tapi simbahan daripada lampu. Aziz Akif, Aida Ismail, best ni boleh balik Terengganu. InsyaAllah kami sekeluarga pernah balik beraya di Terengganu. Dah 2 tahun tak beraya di kampung. Betul. Kami balik sekejap je 2 hari. Esok lusa, 2 hari je. Balik untuk program pagi besok. Jemput orang Terengganu, orang Kelantan ataupun mana-mana yang boleh turun. Kita bertemu di perkarangan Galeri Ustazah Asmaq. Pagi besok saya akan berada di Galeri Ustazah Asmaq di Terengganu, bertempat di Gombadak. Cari je Waze ataupun Google Maps, cari Galeri Ustazah Asmaq di Terengganu. Akan jumpa dekat dengan Maiden Gombadak. InsyaAllah saya akan berada di sana bermula pukul 9.30 pagi besok. 9.30 kita akan mulakan dengan kuliah duha perdana di perkarangan tu. Memang
depan galeri Ustazah Azmat tu ada kawasan parkir yang luas, ada tanah. Jadi insyaAllah kita akan buat kuliah duha perdana gabungan saya dengan encik suami. Encik suami kat sebelah ni boleh gerakkan tak Ustaz? Encik suami, oh tercabut. Encik suami kat sebelah, encik suami. Okay, encik suami bawa kereta, subhanallah. Oh dia tercabut lah. Sudah, macam mana ni? Okay, saya takut ni. Pasangkan lampu suluh, mainkan video. Adakah esok akan hujan? Okay, boleh ya? Okay, subhanallah. Dapat dah? InsyaAllah dapat, InsyaAllah. Okay, jadi sahabat-sahabat, ya, yeah. Okay, letak bantal sikit supaya tak bergegar. Okay, subhanallah, alhamdulillah. Okay, tuan-puan dan mati Allah sekalian, jom kita, saya buka peluang sahabat-sahabat sambil ni kita buat live ni santai-santai. Apa sahaja soalan yang tuan-puan nak tanyakan, InsyaAllah saya akan cuba jawab. Sama ada soalan peribadi ataupun apa jualah soalan-soalan. Soalan apa saja, InsyaAllah. Esok boleh pergi mak jumpa Ustazah. Ya, marilah. Mak mari jumpa. Ya, jom. Buat live tak? Saya buat. Saya sila hadirkan diri orang Ganu, betul. Sebenarnya program ni mengejut juga, tapi saya pun memang teringin nama dah tak balik ni, rasa juga nak sambut Ramadan dengan mak, dengan ayah di kampung. Ayah, apa ni, encik suami masih ada ayah tapi ibunya telah meninggal. Saya pula ibu masih ada, ayah dah meninggal. Jadi insyaAllah balik 2 hari je Sabtu Ahad. Isnin kan anak sekolah. Jadi ini mungkin sampai dalam pukul 12 malam, masyaAllah. Pagi besok 9.30 pagi, sila hadirkan diri orang Terengganu kita. Subhanallah, ada rezeki kita jumpa besok di pekarangan galeri Ustazah Azmat Arul. Depan tu memang ada tanah lapang yang luas. Jadi kita akan mulakan dengan tajuk Sekeluarga Masuk Syurga. Tajuk kita bawakan pagi besok adalah Sekeluarga Masuk Syurga. Panelnya saya dan juga encik suami. Gitu. Subhanallah, insyaAllah datanglah. Boleh sambil-sambil tu menjamu mata di galeri Ustazah Azmat. Tapi kita buat bukan dalam galeri, depan-depan. Jadi insyaAllah selepas tu saya akan duduklah di galeri tu sampailah Zuhur, insyaAllah. Sampai Zuhur berada di galeri Ustazah Azmat Arun. Kalau orang datang daripada jauh, saya tunggulah sampai asar. Lebih kurang macam tu lah. InsyaAllah saya akan berada di galeri Ustazah Azmat Arun daripada 9.30 sama ada sampai Zuhur ataupun sampai asar. Jadi orang Terengganu yang mungkin ada hajat nak berjumpa, nak bertemu mata, beramah mesra, bolehlah datang esok. Ataupun Kelantan pun tak jauh mana, dalam 3 jam perjalanan kan. Okey, subhanallah, tuan-puan di mata sekalian, jom. Ada yang nak tanya apa-apa soalan tak? Saya nak jawab ni. Ustazah, bila ada di galeri Seremban, amba nak jumpalah Nur Aziz Abdul Rahman. Ini kawan ni, Nur Aziz Abdul Rahman ni. Subhanallah. Okey, itulah kita akan buat pengumuman bila berada di galeri Seremban. Kan? Sebab apa? Mestilah kan? 23 bulan. Ya, minggu depan. 23 hari bulan ni, minggu depan galeri Seremban pada hari Sabtu kita ada kuliah duha perdana. Panel jemputan ialah saya sebagai tuan rumah. Panel jemputan adalah Ustaz, cuba teka nama Ustaz ni ya. Saya cuma tiru gaya dia sikit. Macam mana nak buat gaya Ustaz tu? Woi, kau tak semayang ke? Macam mana? Woi, kau dengar sini? Macam tu. Ustaz ni dia selalu jekah. Orang kata kalau berani, dengarlah Ustaz ni jekah. Ceramah dia jekah. Boleh teka tak nama Ustaz ni? Jadi ni minggu depan. Jadi sedang elok. Sabtu ni, esok. Ada yang on the way balik ni. Esok di Terengganu galeri minggu depan hari Sabtu di Seremban pula, insyaAllah saya akan berada sepenuh masa di galeri sampai petang. Ustaz Abdullah Khairi, tahu pun. Betul dia orang teka. Ustaz Abdullah Khairi minggu depan
panel jemputan istimewa adalah Ustaz Abdul Khairi bertempat di dekatlah perkarangan daripada Galeri Ustaz Azmat di Seremban. Jadi automatik saya akan berada di Galeri Ustaz Azmat selepas habis kuliah sampai petang, sampai pukul 6 ke sampai pukul 7, sampai dekat buka puasa tu. Buka puasa sikit situlah. Ha, okey, meh. Kita jawab soalan. Ustazah, macam mana nak jadi isteri yang sentiasa? Tak ada nak baca yang tu. Kami hadis secara maya saja. Ya. Soalan, apakah tips Ustazah, tip istiqamah? Tip nak istiqamah memang hadir majlis ilmu selalu. Daripada majlis ilmu lah yang akan ada peringatan untuk kita sentiasa beramal. Saya pun sama. Saya juga cuba istiqamah untuk hadir majlis ilmu. Dengan cara itulah boleh istiqamah. Ataupun dengar majlis-majlis ilmu. Subhanallah. Tengok lagi, itu salah satu tip lah. Ada banyak lagi tip. Awal takbir tu solat niat solat fardu, tiba-tiba teringat nak buat solat sunat. Boleh ke kita teruskan solat dengan tukar niat tu sahaja Ustazah? Tak boleh. Kalau awal niat dan niat solat fardu, tengah-tengah solat tukar niat, niat tak boleh ditukar. Kalaulah niat boleh ditukar-tukar, soalannya maksudnya itulah pentingnya niat ni tak boleh tukar, supaya kita ni fokus sungguh-sungguh, hadirnya hati fokus sungguh-sungguh ketika solat. Cuma masa solat fardu kita boleh, masa solat baru kita teringat yang kita ni tak niat lagi iktikaf. Jadi kan kita masuk masjid, lepas tu kita pun solat Allahu Akbar. Masa solat kita teringat, ya Allah belum niat iktikaf. Jadi iktikaf boleh niat ketika solat. Tak perlu lafaz, tapi hati je saja iktikaf. Sebab rugi sangat kalau kita tak niat iktikaf, sebab pahalanya begitu besar. Jadi untuk niat iktikaf ketika solat tu boleh. Selangor tak cuti, hari Selasa cuti nuzul Quran. Okey. Adakah surah? Sudah. Soalan tadi tu, saya tak boleh, kita tak boleh nak scroll balik. Saya tengok tadi ada soalan yang sama. Boleh? Tak boleh ni. Telefon ni tak boleh. Okey, ulang balik. Ada berapa soalan tadi? Ulang balik. Ustazah, bila nak turun Singapura? Memang nak turun sangat. InsyaAllah, insyaAllah. Ya, Ustaz Abdul Khairi. Ya, minggu depan Ustaz Abdul Khairi di Seremban. Turun sebab ruang untuk mendengar kuliah di Seremban memang ramai. Boleh muat dalam 500-600 orang. Kita buka khemah dan sebagainya. Saya gabungan dengan Ustaz Abdul Khairi bersama dengan Cik Suami. Subhanallah. Okey, saya balik Batu Nang. Jadi jumpa besok di Seremban. Saya minta tim tolong up balik poster untuk program besok. Tim tolong up balik poster untuk program besok. Okey, soalan seterusnya. Anda boleh tanya soalan peribadi pun boleh. Apa-apa. Okey. Ustazah sayang, tip istiqamah please. Salah satu tip istiqamah adalah doa lah, doa. Antara doa untuk istiqamah ialah kita, saya rasalah doa ni sangat membantu. Yakin, yakin. Iaitu doa iftitah. Bila setiap kali solat, kita tahu solat ni wajib. Cuba wajibkan diri baca doa iftitah. Bila kita sebut doa iftitah ni, kan kita baca doa apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajah tu wajalil ladhi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku dan segala ibadahku adalah untuk Tuhan sekalian alam. Subhanallah, bila kita sebut hidupku dan matiku untuk Allah, saya rasa macam masa tu memang sebab bila kita sebut macam tu. Cuba beramal dengan doa, doa, doa iftitah. Walaupun solat, kita cubalah sehari sekali kan. Jangan tinggal. Kalau boleh setiap kali solat, jangan tinggal. Sebab Nabi sebut, siapa yang baca doa iftitah ni, dalam mafhum daripada hadis Nabi, doa iftitah kalau kita baca lepas saja angkat takbir kan Allahu Akbar, kita pun baca doa iftitah. Doa, doa iftitah ni membuka, langit terbuka. Maksudnya doa kita diangkat oleh Allah. Penting sangat baca doa iftitah supaya apa yang kita doakan di dalam solat tu Allah angkat, Allah makbulkan. Okey, kita tengok lagi soalan. Ustazah, bila nak datang Sungai Petani Kedah lagi? Masya-Allah, muslimat, muslimin. Insya-Allah ada rezeki ya. Okey, Ustazah, bila nak mai Perlis? Itulah lama tak pergi Perlis ni. Kena turun Perlis ni.
Ya, saya pernah turun dua kali kan kita ceramah di Perlis ke sekali? Dua kali dah kan? Sekali baru kot. Baru sekali ceramah di Perlis. InsyaAllah memang teringin nak jumpa orang Perlis. Ustazah, semalam mimpi Ustazah. Siapa tu mimpi saya? Anda mimpi macam mana? Saya haraplah saya malu kalau orang mimpi saya. Ha. Sebab apa? Saya haraplah saya muncul dalam mimpi dengan cara yang baik. Ha, subhanallah. Okey. Nak tanya Ustazah, ada kongsi solat sunat 12 rakaat? Ya, betul. Itu daripada hadis Nabi yang sahih. Nabi bersabda, barang siapa yang menunaikan solat 12 rakaat, iaitu solat sunat sehari semalam, maka akan dikurniakan baginya rumah di syurga. Rumah di syurga ni macam istana tu, apa sekian istana, syurga, di syurga. Siapa yang solat 12 rakaat, hadis Nabi yang sahih, muslimin muslimat, sehari semalam, iaitu solat sunat. Kemudian dalam hadiah lain, oh ini boleh boleh ni balik. Tak boleh juga bang. Ha? Ya, yeah. Okey. Kita tengok. Subhanallah, Allahu akbar. Betul doa iftitah ni. Saya cerita sikit nanti pasal doa iftitah. Up. Okey, up, up, up. Nazir Osman Lokman pun tolong up juga soalan. Macam mana nak jadi isteri yang sentiasa taat dengan suami? Okey, nanti kita jawab soalan tu. Tuan-puan, muslimin, muslimat sekalian. Saya cerita pasal apa tadi? Pasal 12 rakaat tu Nabi sebut. Dalam hadis lain, Nabi detailkan 12 rakaat itu ialah 2 rakaat sebelum subuh. Tuan-puan boleh tuliskan ya. 2 rakaat sebelum subuh. Lepas tu 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum subuh. Lepas tu 4 rakaat sebelum zuhur. Dah 6. Kemudian 2 rakaat selepas zuhur. Jadi berapa? 8. Lepas tu 2 rakaat selepas maghrib. Dan 2 lagi rakaat selepas isyak. Semuanya 12 rakaat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menunaikan solat, yakni dalam kurungan solat sunat. Solat sunat apa? Qabliyah dan ba'diyah. Sebelum solat fardu dan selepas solat fardu, maka akan dibina baginya rumah di syurga. Rumah ni istana. Muslimin muslimat, kau di syurga ni istana di syurga. Okey, jadi 12 rakaat tu ialah yang kita sebutkan tadi. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat selepas sebelum zuhur, 4 rakaat. Boleh buat 2 salam. 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam, lepas tu solat zuhur. Selepas solat zuhur buat lagi 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat asal tak ada, asal tak ada, lepas tu 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak. Subhanallah. Cuba amalkan, tak dapat buat setiap hari, buatlah seminggu sekali. Hujung minggu ada masa, buatlah. Tak dapat seminggu sekali, buatlah sekurang-kurangnya sebulan sekali. Tak dapat sebulan sekali, buatlah setahun sekali. Maksudnya kalau tak dapat juga, buatlah seumur hidup sekali. Cuba. Sebab ganjarannya sangat besar, akan dibina istana di syurga. Subhanallah, Allahu akbar. Hadis yang lain pula tentang 12 rakaat, juga hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menunaikan solat duha 12 rakaat, maka akan dibinakan baginya istana dengan emas di syurga Allah. Jadi tuan-puan sekian, kita kena tempah dah istana di syurga ni. Subhanallah. Bila kita dah buat amalan menempah istana di syurga, maka insyaAllah dunia ni tak ada apa-apa bagi kita. Tapi kesan amalan tu sebenarnya kita dah dapat rasa di dunia. Kan, bila kita dah seseorang yang beramal dengan satu amalan untuk membina rumah, istana di syurga, maka insyaAllah kita akan jadi orang yang dunia tak dapat pun tak rasa apa-apa. Dunia hilang pun tak rasa apa-apa. Maksudnya rasa juga sedih sikit, rasa juga teringin, tetapi Allah berikan rasa qanaah cukup apa yang ada. Itulah kekayaan yang sebenar. Okey, soalan kata macam mana nak jadi isteri yang taat kepada suami. Masya Allah. Encik, saya isteri yang taat tak? Dia angguk. Yelah kan, depan live kena angguk lah kan. Subhanallah. Tapi ada tak waktunya saya macam lawan cakap encik? Kena jujur lah. Ada juga kan saya bantah-bantahan. Orang tak nampak encik ni sebabnya dia tak boleh nak pusing-pusing kalau tak tercabut. Pernah kan saya bantah-bantah kan?
Bulan Ramadan ni tak boleh tipu. Ha, normalnya subhanallah. Tuan puan dibati Allah sekalian, pernah lah encik. Normal kan? Maksudnya ada situasinya bila encik kata gini, saya jawab. Betul kan? Saya menjawab, saya bagi hujah saya kan, normal kan. Saya nak cerita satu kisah. Setelah peristiwa hijrah, ini betul ni dalam buku sirah ni. Bila Saidina Umar, Saidina Abu Bakar, semua sahabat-sahabat Nabi dengan Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dia, suasana di Mekah ni, muslimin-muslimat, suasana di Mekah, lelaki lebih dominan. Maksud dominan ni, orang lelaki, orang Arab Mekah ni, dia kasar sikit. Subhanallah, dia kasar sikit. Dengan isteri ni tak boleh bersuara, isteri ni kena untuk, macam tu kan. Kalau dia nak keluar rumah, dia tak perlu pun bagi tahu. Dia keluar macam tu je. Maksudnya, suami ni macam superior lah. Superior. Masya Allah, tuan-tuan sekalian. Power dia tu kuat lah berada di Mekah. Namun, suasana pula di Madinah, suami isteri di Madinah ni, mereka ni macam dari sudut, ni kita sebut dari sudut adat budaya ya. Adat budaya. Gitu. Sebenarnya adat budaya ni normal kalau kita bincang. Ini bukan cerita pasal hukum hakam ni. Contohlah ada adat keluarga ni. Dalam rumah ni lelaki memang tak basuh pinggan, lepas makan basuh tangan je. Orang lelaki tak buat kerja rumah. Kan ada yang macam tu. Ada juga adat keluarga, lelaki perempuan sama je. Sama-sama ngemah rumah, sama-sama basuh pinggan mangkuk, sama-sama ni. Tapi ada adat, situasi budaya dalam masyarakat kita ni, ada keluarga yang saya cerita pasal adat ni. Jadi di Mekah adatnya begitu. Sehingga kan bila Saidatina Asma ketika ditampar oleh Abu Jahal tu kan, ketika Abu Jahal, Abu Lahab datang ke rumah Saidina Abu Bakar ni, tanya kepada Asma ni, Asma binti Abu Bakar tanya pada anak perempuan ni, di mana ayah kamu? Masa peristiwa hijrah kan, mana ayah kamu? Bagi tahu di mana ayah kamu bersembunyi sekarang. Siapa yang datang tanya ni? Ustaz, tahu tak? Sebenarnya saya pasang, tapi kan saya letak belakang. Saya letak belakang. Sebenarnya pasang dekat perut ni, tapi yang ni sebab saya tak nak nampak melekat tu, tapi saya pasang. Alamak, terlupa dah pula. Subhanallah. Tapi suami saya bawa selur-selur. Faham ya? Ada pakai ni dekat bawah, pasang. Tapi sebab tadi tu nak setak-setak, nak gerak-gerak tu, lepas tu tak nak nampak melekat, saya pun letak. Tapi eloknya saya pasang, lepas tu saya letak kat bawah tudung. Okay, baik-baik-baik. Terima kasih banyak. Tu apa sekalian? Subhanallah, muslimin-musliman. Dia ceritanya, sudah kantor ya. Ceritanya, apa ni? Lepas tu, Saidatina Asmat ni dijawab apa? Dia kata, sejak bila lelaki Quraisy, sejak bila lelaki Mekah beritahu ahli keluarganya, sejak bila lelaki Mekah bagi tahu ahli keluarganya nak keluar pergi mana-mana. Asma jawab macam tu sebab Saidina Asma tahu. Dia tak menipu, dia tak cakap saya tidak tahu. Saidina Asma, dia yang hantar makanan pada ayah dengan pada ayahnya dengan Rasulullah yang bersembunyi di Gua Sur. Jadi Saidina Asma memang tahu di mana ayah dia bersembunyi. Ketika Abu Jahal datang bertanya, di mana ayah kamu dengan Muhammad tu bersembunyi? Dia jawab, sejak bila lelaki Quraisy memberitahu ahli keluarga nak pergi ke mana-mana. Maksudnya dia jawab, sejak bila? Maksudnya soalannya, dia jawab macam tu je. Supaya dia tidak menipu. Kalau dia cakap, aku tidak tahu dan sebagainya, sedangkan dia tahu. Jadi Abu Jahal dengar jawapan Asma yang berani ni, dia pun tampar sampai tercabut anting-anting kan. Sampai berdarah dan sampai tercabut anting-anting. Maksudnya budaya masyarakat Mekah ketika itu begitu. Tapi bila berpindah ke Madinah, lain budayanya. Dan saya nak cerita satu perbualan ni. Satu ketika Saidina Umar yang tegas ni, dia bercakap dengan isteri dia. Kan dia ada suruh isteri dia buat sesuatu, lalu isteri dia bantah. Isteri dia macam tak nak, isteri dia macam tak setuju. Lepas tu Saidina Umar cakap apa pada isteri dia?
saya napati kamu telah mengikuti perangai wanita-wanita Madinah yang suka membantah suami. Ha, macam tu. Dengar dulu cerita ni Sabi ya. Ha, jangan terus rasa macam ustazah support isteri supaya lawan suami. Tak, bukan begitu. Dengar dulu sampai habis. Lepas tu, muslimin-muslimat, apa yang berlaku? Isteri Saidina Umar jawab. Bila kata, oh kamu sekarang dah ikut perangai orang Madinah ya. Wanita-wanita Madinah yang membantah suami yang sekian-sekian. Lalu isteri kepada Saidina Umar jawab. Sedangkan, kata, adakah kamu tidak tahu, bukan hanya aku yang membantah, tapi isteri Nabi juga ada yang membantah percakapan Nabi. Bila Saidina Umar dengar macam tu, Saidina Umar pergi dekat anak dia Hafsah, iaitu isteri Nabi. Saidina Umar pun pergi jumpa terus anak dia yang nama Hafsah ni, isteri Nabi ni. Tanya Saidatina Hafsah, wahai Hafsah, benarkah ada isteri Nabi yang bantah perkataan Nabi, yang berlawan cakap dengan Nabi, yang tak ikut apa yang Nabi nak? Lalu Hafsah kata, ya memang ada. Lalu Saidina Umar kata, wahai Hafsah, aku berpesan pada kamu, kamu jangan bantah Nabi macam mana pun. Sebab Hafsah ni anak Nabi, anak Saidina Umar, jadi isteri Nabi. Maksudnya Saidina Umar juga besan Nabi, besan kepada Nabi. Saidina Abu Bakar besan, Saidina Umar pun besan Nabi. Okey, lepas tu, lalu Saidina Umar pesan pada anak dia Hafsah, kalau kamu nak sesuatu tapi tak dapat daripada surah, minta dengan ayah. Kalau kamu nak sesuatu, kamu minta dengan ayah. Kalau kamu tak puas hati apa-apa, kamu ngadu dengan ayah. Maksudnya Saidina Umar protect sangat, sayang sangat pada Nabi, pesan macam tu. Kamu jangan sakit hati-hati Nabi, apa-apa ikut je. Kalau kamu nak sesuatu, minta je dengan ayah. Macam tu. Saidina Umar tak puas hati, pergi jumpa lagi isteri Nabi yang lain, iaitu Ummu Salamah. Tanya, wahai Ummu Salamah, benarkah ada isteri Nabi yang menjawab, yang membantah? Lalu Ummu Salamah kata, wahai Umar, aku pelik dengan kamu, kenapa menyibuk hal rumah tangga orang? Macam tu Ummu Salamah jawab. Tuan puan dan mati Allah sekalian, kesimpulannya, sebenarnya normal suami isteri ni. Bukan kata bila isteri tak setuju je terus berdosa. Bukan terus isteri yang nusyuz. Bukan terus isteri yang apa kita panggil isteri derhaka. Abang nak ni, alhamdulillah malas lah, abang saya tak nak lah, abang boleh tak gini-gini kan, contoh kan. Bukan terus kata derhaka, tidak. Subhanallah, jangan mudah untuk menjatuhkan kedudukan seorang isteri itu derhaka hanya kerana dia tidak bersetuju, ataupun dia menjawab, atau dia beri alasan dan sebagainya. Sebab normal bagi manusia, ada akal fikirannya sendiri, ada pendapatnya sendiri, ada keinginannya sendiri. Jadi hubungan suami isteri zaman Rasulullah juga, Rasulullah dengan isteri juga berbincang dan buat keputusan sama-sama. Sama juga sahabat-sahabat Nabi. Cuma ada dalam hal-hal yang kita wajib taat, terutamanya berkaitan dengan hak seorang suami, wajib taat dalam hak suami, dalam hak agama. Bila suami minta tutup aurat, wajib taat. Suami minta dedah aurat, wajib lawan. Suami minta dedah aurat, wajib lawan. Masa ni wajib lawan. Tak boleh taat kepada perintah suami yang berlawanan dengan syariat. Dapat pahala pula lawan perintah suami yang lawan syariat. Berlaku, memang berlaku. Saya handle kes-kes dulu banyak. Suami nak isteri pakai seksi, suami yang beli pakai kat luar, dia bangga bila orang nampak bentuk badan isterinya, dia bangga. Orang lain boleh pandang tapi dia boleh pegang. Macam tu kan. Subhanallah, memang ada. Bahkan ada yang jatuh talak bila seorang isteri ni, dia suami kata kalau kamu pakai tudung, jatuh talak. Sampai begitu sekali muslimin-muslimat. Masya-Allah. Jadi ada hak-hak suami, maka wajiblah kita tahan. Berkaitan dengan hubungan suami isteri contohnya, macam tu kan. Adalah lagi pasal berkaitan dengan bagaimana suami ni nak berbakti kepada ibu ayahnya. Jadi kita kena taatlah kan, dalam situasi yang boleh bawa bincang dengan baik-baik. Okey, tu soalannya. Lagi soalan yang lain. Doa iftitah langit terbuka, penting Allah angkat doa kita. Memang betul tuan-tuan sekalian. Ceritanya macam ni. Ketika Nabi solat, kemudian ada di belakang Nabi makmum baca doa iftitah. Setelah selesai solat, Nabi bertanya. Itu asal usul doa iftitah. Nabi bertanya,
siapakah yang membaca doa sekian-sekian, iaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lalu Nabi bertanya, siapa yang baca ni? Kemudian ada sahabat menjawab, aku ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Rasulullah kata, ketika saat kamu membacanya, maka langit terbuka, langit, pintu langit dibuka oleh Allah untuk mengangkat doa-doa. Subhanallah. Sebab itu solat diberi maksud doa muslimin-muslimat. Maksudnya sepanjang kita solat daripada awal sampailah akhir, itu semua himpunan doa-doa yang kita minta. Dalam bacaan Al-Fatihah ada doa, dalam zikir-zikir ada doa, duduk atas dua sujud ada doa, dalam at-tahiyat pun ada doa. Memang ada banyak doa. Zikir juga adalah doa. Jadi subhanallah. Lalu sahabat berkata, sejak daripada itu kami tidak meninggalkan doa iftitah setiap kali solat. Subhanallah. Dalam doa iftitah kita ada sebut apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, hidupku, matiku, ibadahku untuk Allah. Jadi doa ni boleh membantu kita jadi orang yang ikhlas. Tiba-tiba laporlah pula. Tadi tu kan makan ingat-ingat. Barulah rasa lapor. Okey, okay, tak apa. Sekejap lagi kita makan. Sekarang saya dah perjalanan balik Terengganu. Cik suami ada sebelah. Anak-anak ada belakang, 7 orang kat belakang. Tapi letak bantal. Sebab kalau tak nampak, gelap je. Tak nampak pun. Tapi tak apa, letak bantal. Sebab diorang tidur. Macam-macam lah bila tidur ni ya. Tunggal-langgang. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian. Kepada orang Terengganu, ada yang masuk ni. Orang Terengganu terutamanya, jemputlah besok pagi. Akan ada kuliah duha perdana. Tajuknya adalah sekeluarga masuk syurga. Macam mana kita nak buat amalan supaya dapat masuk syurga sekeluarga. Bagi besok di perkarangan galeri Ustazah Asma. Cari je Waze ataupun Google Maps. Anda akan jumpa. Galeri Ustazah Asma bertempat di Gombadak. Dekat dengan Maiden Gombadak tu. Jadi jumpa dekat situ. Sebab depan galeri tu ada tanah lapang yang luas. Jadi kita buat kat situ lah. Jadi pagi besok ya. Muslimin-muslimat. Okay, teringin nak tahu favorite food Ustazah and masakan Ustazah suka masak. Terima kasih. Saya sebenarnya suka nak jawab soalan-soalan personal, boleh tak? Saya kalau jawab soalan-soalan hukum hakam ataupun soalan-soalan bab agama ni, jadi panjang lebar lah pula saya terangkan. Jom tanya soalan-soalan peribadi. Okey, meh. Dia tanya, Ustazah buatlah jalan utara seperti tiap hari. InsyaAllah, Naizatul Naina. Saya ingin nak tahu favorite food. Kita tanya cik suami di sebelah. Saya pas ni. Dia tahu tak makanan kesukaan saya? Okay, cik, apakah makanan kesukaan saya? Mula-mula makanan lauk makanan dulu. Apakah lauk kegemaran saya? Silakan cik. Lauk kesukaan banyak. Tengok dia jawab banyak, dia confused. Sebenarnya dia tak tahu kot ya. Maaf, saya tak boleh nak pusing pada encik suami. Macam mana nak pusing lah? Oh, gini. Ha, belakang? Ada kunci. Tak apalah, saya tolak sikit gini. Okey, tu encik suami nampak sikit. Okey, apa bukan makanan kegemaran? Makanan lauk. Lauk. Daging bersama dengan paceri terung. Daging apa? Daging apa-apa pun. Tengok. Dia confused. Sebenarnya paceri terung tu tepat. Daging tu dia tahu, saya tak ada gigi. Paceri terung. Saya suka paceri terung ni saya tak tahu lah. Memang saya suka daripada dulu. Kalau pergi kedai makan, kalau ada paceri terung, tak ada lauk lain pun tak apa. Masak paceri terung. Terung, paceri terung tu kan. Jadi itu memang kegemaran, paceri terung. Subhanallah. Lepas tu lauk apa ni, saya lebih suka sotong. Saya ni gigi kurang. Nampak je macam senyum gigi tu penuh. Tapi saya gigi ni kan, gigi kanan, gigi geraham. Sampai hari ni tak buat lagi gigi palsu. Saya bila mengandung je, mesti ada gigi yang gugur. Jadi bayangkanlah ya, saya tinggal gigi geraham beberapa je. Sebab tu kalau saya makan jadi lambat sikit. Dan saya makan sikit. Sebab tu juga macam mungkin orang kata apa rahsia Ustazah
Saya nampak macam maintain je. Kalau orang tengok saya kat luar tu, orang tahu saya sebenarnya tak besar macam dalam live. Kan berat saya lebih kurang 54 macam tu. Maintain gitulah 54, 53, 55 ha. Lepas tu saya sebenarnya makan sikit sebab saya nak suruh sama dengan orang lain. Orang lain dah berhenti, saya belum berhenti sebab gigi geraham tu tak banyak. Kalau saya tengok lauk daging tu saya suka tapi risau sikit. Tapi pakcik kita pun memang suka. Saya lebih suka makan sotong. Sotong tu suka. Ikan memang suka. Lauk ikan singgang lah kita suka. Lauk ikan singgang lauk kegemaran kami sebab boleh makan ngebudu. Allah, sedap sangat. Singgang kanung lah, singgang ikan. Kami masak dengan ikan aya. Kami panggil ikan aya tapi sebenarnya ikan tongkol. Kalau lauk saya selalu masak sebab kita ni kan mak-mak, kalau masak lauk yang anak suka makan. Anak paling suka ayam masak kicap dengan ayam masak merah. Tapi saya sebenarnya pandai buat laksa lemak. Laksa lemak, lepas tu sup tulang power. Suami, betul tak sup tulang saya paling sedap? Betul. Ya, sedap sungguh. Sedap. Bila nak buat lagi? Subhanallah, lama sangat. Sebenarnya itu resepi arwah ayah. Sup tulang yang memang special sangat. Cara masak pun special, kaedah masak. InsyaAllah nanti satu hari saya share. Dan rasa dia memang rasa yang jaranglah dirasai. Cara masak tu yang berbeza. Adalah kaedah dia. Jadi sup tulang yang sangat sedap, resepi arwah ayah. Sup daging lah. Jadi lepas tu anak-anak suka sangat nasi lemak saya. Sampai anak saya selalu kata, Umi bila nak jual nasi lemak Umi? Sebab sambal tu memang ada special sikit. Yang mana takkan sama. Nak kata takkan sama tu macam lain, ada special dia sambal nasi lemak. Sehingga kan memang berbeza dengan sambal nasi lemak. Sampai anak-anak kan kata, kalau setiap kali makan, sofan lah. Umi jual lah. Habis tu, siapa nak ceramah kalau Umi jual nasi lemak? Dia kata, tak apalah ceramah bagi orang lain. Umi jual lah nasi lemak, mesti laku. Kalau buka puasa je, tanya nak makan apa? Nasi lemak. Kalau boleh hari-hari nak masak nasi lemak. Sebenarnya bukanlah beza sangat. Cara saya, mula-mula, tumis hirisan bawang besar. Okey, minyak. Okey. Minyak tu banyak sikit kan nak tumis sambal. Lepas tu hiris bawang besar dulu. Bawang Holland ataupun bawang merah besar. Boleh satu biji hiris. Kan masuk minyak yang sedang mendidih tu, minyak yang sedang panas tu. Lepas tu terus masukkan belacan. Itu yang jadi special sikit. Masuk belacan. Maksudnya goreng bawang besar dan hirisan bawang besar dengan belacan. Lepas tu tumis. Dia naik bau tu. Bau dia pelik sikit bau dia. Saya dapat resipi ni pada kawan baik saya. Sebab saya rasa sambal dia sedap lah. Lain macam lah. Dia buat macam tu. Sambal belacan tu lebih kurang banyak ni ke kan? Belacan. Macam seketul ni ke kan? Lepas tu tumis. Dia sampai hancur. Lepas tu barulah masuk apa ni, lada cili kering yang telah di blender masuk. Lepas tu memang banyakkan bawang besar, bawang putih, bawang besarlah. Bawang merah tu banyakkan. Saya malah guna bawang merah kecil. Saya memang tak beli bawang merah kecil. Saya beli bawang merah besar. Memang orang kata bawang merah kecil lagi sedap. Lepas tu masukkan yang tu sebab bagi dia sambal tu manis bawang. Lepas tu jangan lupa saya tak gunakan gula putih tu. Saya guna gula Melaka. Kami orang Terengganu panggil nisang. Guna gula Melaka. Jadi sambal tu jadi gelap merah kehitaman dan rasa dia memang special. Jadi guna gula Melaka. Kami panggil nisang. Orang Terengganu panggil nisang, gula Melaka. Kita pecah-pecahkan sikit. Kalau yang seketul bulat besar tu, guna lesung batu pecah-pecahkan. Itulah dia. Lepas tu masukkan air asam jawa kan. Lepas tu letaklah garam sikit. Macam tu lah lebih kurang. Sangat sedap. Mungkin adalah tu kan. Cubalah. Okay, subhanallah. Okay, kita tengok lagi soalan. Ini saya sambil-sambil ya bawa. Nah, nak balik Terengganu ni, on the way balik Terengganu kita. Okey, tolong upkan Ustazah macam mana isteri saya suami. Okey. Semoga saya dimudahkan lagi, kita tengok lagi. Soalan.
Saza, tolong terangkan sikit pasal kafarah. Kafarah. Nur Hazir Abdul Rahman tanya kafarah. Kafarah, kafarah, kafarah. Contoh, melakukan persetubuhan sehari Ramadan suami isteri, maka kafarahnya wajib ke atas suami itu. Masya Allah. Pertama, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau betul-betul tak mampu, maka bebaskan hamba. Hamba dah tak ada, maka beri makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Tak boleh kira 60 orang miskin. Contohnya kita kira, okey, kalau makan ruji dan RM10 kali 60 jadi 600. Tak boleh. Dia kena cari 60 orang miskin untuk dibayar. Subhanallah. Jadi kafarah ni berat sikit. Ha, macam itulah. Saya dari Thailand. Saya tak boleh nak baca nama dia. Dia tulis Thailand. Saya daripada Thailand. Terima kasih. Rugi tinggal duit iftitah. Kena amalkan baca. Betul Azizah Jaafar. Ustazah, Yusuf kata teringin nak jumpa depan. Saya pun teringin nak jumpa Yusuf depan. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa depan-depan. Yusuf ni duduk mana ni? Kinashfati Ganung kampung saya juga tu. Syahidah Adam betul. Ganung kampung lah ni kita ni. My Johor. Ustazah, insyaAllah ada rezeki nanti. Teringin nak jumpa. Ustazah ada doa untuk hilangkan rasa syak wasangka. Rahimah tanya. Surah An-Nas. Itulah dia. Hari tu kan saya ada, bukan hari tu, dah lama saya ada jumpa seorang wanita ni. Dia sampai tak sembahyang. Ustazah, saya dah lama tak sembahyang. Ustazah dah lama tak sembahyang. Kenapa puan lama tak sembahyang? Ngaku depan saya ni lepas habis ceramah. Nangis-nangis. Ustazah, bila saya nak sembahyang, saya rasa stres, saya kemurungan. Saya rasa macam, kenapa? Saya ada penyakit was-was. Saya akan habiskan masa saya ambil wuduk. Berjam-jam ambil wuduk saja. Lepas ambil wuduk, ambil wuduk. Lepas ambil wuduk, ambil wuduk. Dah selesai saya ambil wuduk, solat pula saya akan mengambil masa yang lama untuk angkat takbir. Allahu Akbar. Saya rasa saya niat saya tak masuk, saya start balik. Allahu Akbar. Allah. Kadang-kadang dah habis waktu. Akhirnya bila saya penat sangat kerana ambil wuduk yang kerap, penat sangat angkat takbir dalam banyak kali, akhirnya saya tak sembahyang langsung Ustazah. Sampai sekarang. Dan saya cakap benda ni memang benar tuan puan sekalian. Ada kes orang kampung saya sampai hilang akal, tidak siuman. Minta maaf ya, perkataannya gila. Kena dapat rawatan, masuk wad sakit jiwa. Berpunca daripada penyakit was-was. Sebab itu jangan ambil mudah kalau anda ada penyakit was-was. Ciri-cirinya adalah sentiasa mengulangi, terutamanya berkaitan dengan ibadah. Ulang-ulang-ulang. Bila ambil wuduk lama, ambil wuduk lepas dah selesai, ulang balik. Rasa macam wuduk tak sah. Rasa macam ada lagi tempat tak rata. Rasa macam ada air pecik kena pada badan lalu kotor. Kan? Dia punya, dan saya pernah jumpa orang penyakit was-was, tahu tak macam mana tuan puan sekalian. Memang kesian. Dia kata, Ustazah tahu tak, saya ni makcik ni masa tu nak pergi Mekah. Dia kata, Ustazah, makcik ni ada masalah penyakit was-was. Makcik kalau pergi tandas lama. Kenapa makcik lama sangat? Makcik kena buka semua baju. Buka satu-satu baru makcik boleh buang najis. Lepas tu makcik akan basuh bersih-bersih, barulah pakai balik. Sebab itu kadang-kadang makcik kesian kalau orang duduk tunggu kat luar. Makcik kena buka semua. Kalau makcik tak buat macam tu, makcik tak boleh semayang. Lepas tu makcik rasa ada najis pada baju makcik. Makcik tak boleh buat macam orang lain, angkat je baju, buka je seluar tak. Makcik kena buka semua. Saya kata buka semua. Buka semua Ustazah. Saya kata, ya Allah kesiannya makcik. Yelah Ustazah, makcik rasa macam bila buang air tu, masa basuh tu air pecik kena baju. Lepas tu makcik tak boleh solat dah. Ha, kalau tak makcik kena basuh baju tu. Kalau tak makcik kena pergi tukar baju lain. Saya kata, kalau musafir macam mana tukar baju lain? Yelah tukar je lah baju kedu-kedu ke apa. Ya Allah, macam-macam ya. Saya dulu masa duduk asrama, ada kawan yang macam mana? Basuh baju berjam-jam. Basuh-basuh, perah, letak dalam bakul. Tak lama dia ambil balik baju tu basuh. Perah-perah, letak dalam bakul. Sampai saya kata, dah. Baju dah bersih. Ha, penyakit was-was, jangan mudah. Kalau kita tengok ada anak kita ke sesiapa ada penyakit was-was ni, orang penyakit was-was ni, dia macam tak sedar. Bisikan syaitan menguasai dirinya, dia tak sedar. Kena ada orang lain yang sedarkan dia. Kena orang tepuk ke. Dah, kena ada orang yang bagi arahan pada dia, suruh berhenti, suruh semayang. Itu yang berlaku. Ha, itu yang kena buat tu. Kalau anak kita yang lama ambil wuduk, kita kena kuatkan dia. Dah, wuduk dah sah, sekarang pergi solat.
dia pun macam serba salah, tarik dia pergi semayang. Lepas tu dia akan takbir, dah terus semayang, jangan ni lagi. Lepas tu ramai orang penyakit waswas ni, dia boleh semayang bila dia nak habis waktu. Belum tu dia angkat takbir, angkat takbir. Jadi antaranya adalah amalkanlah surah An-Nas dengan membaca maksud dengan yakin. Apa dia surah An-Nas maksud dia? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku ataupun saya mohon perlindungan daripada Tuhan manusia, ilahin nas, sembahan manusia, malikin nas, raja manusia, ilahin nas, Tuhan sembahan manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan waswas, bisikan waswas, al-khannas yang tenggelam timbul. Kadang-kadang kita boleh lawan, kadang-kadang tak. Itu masuk al-khannas yang tersembunyi dan tenggelam timbul. Allazi waswisu fi sudurinas, yang membisikkan pada dada manusia. Dia bukan bisikan telinga, kepada dada direct. Minal jinnati wan nas, daripada bisikan jin, syaitan, iblis dan juga bisikan manusia. Itulah dia. Baca-baca dengan terjemahan sekali baru dapat penghayatan, baru kuat. Kena faham maksud dan baca dengan yakin. Okey, soalan lain lagi. Ustazah, perlukah baca doa iftitah setiap kali rakaat witir? Yelah, kalau soalan witir banyak kali, sampai 8 rakaat contohnya kan, 9 rakaat. Bacalah setiap kali 2 rakaat, 2 rakaat tu, bukan setiap kali rakaat. Doa iftitah ni masa first rakaat pertama je. Kan? Allahu Akbar, doa iftitah. Rakaat kedua, jangan baca dah, tak ada dah doa iftitah. Terus baca Fatihah. Ha, jangan baca doa iftitah ni rakaat pertama je, lepas akad takbir atau ihram tu je. Teringin nak jumpa. Saya pun teringin juga nak jumpa Suhaila. Ustazah, okey, khidmat kelas Al-Quran. Sahabat makin yang ada khidmat kelas Al-Quran juga ke? Betul. Di Terengganu ada. Oh, Terengganu tak ada. Okey, saya ada anak OQ Down syndrome. Wajib tak dia berpuasa? Tak wajib. Down syndrome kan, OKU, AKU yang tidak, maksudnya kita tahu mereka ni bukan waras macam kita. Maksudnya dia, mereka ni bukan waras seperti kita. Tapi kalau diorang faham, diorang nak puasa, boleh. Puasanya tetap sah dan diterima. Puasanya Allah terima. Kalau dia tak puasa pun tak apa kan, tengoklah kefahaman dia. Dia macam faham, lepas tu dia makan, tak apa. Subhanallah, saya nak sebutkan kan, macam adik Bella pun Down syndrome kan. Anak yang istimewa kan. Muslimin musliman, anak-anak istimewa ni disebut anak syurga. Sebab apa? Mereka memang tak ada dosa. Sebab mereka kurang dari sudut akalnya, tak sempurna dari sudut ciptaan. Maksud bukan cipta Allah tak sempurna, itu cipta Allah yang sempurna. Tapi ciptaan Allah yang istimewa, yang berbeza. Bukan kata Allah ciptakan tak sempurna, itu kita soalannya cakap kekurangan Allah. Sebenarnya ciptaan yang istimewa. Untuk siapa? Untuk kita dapat pengajaran. Dan bayangkan ni ibu bapa yang dipilih oleh Allah, yang ada anak sindrom ataupun anak istimewa OKU ni, maksudnya anda ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. InsyaAllah kalian adalah ahli syurga kerana menjaga anak syurga. Okey, ada orang tanya ni, Ustazah nak pergi ke mana? Saya sedang, encik suami sedang bawa anak-anak 7 orang dekat belakang, balik 2 hari je. Esok, lusa, dah. Lepas tu balik semula Seremban sebab anak pun sekolah kan. Subhanallah, kami ni balik untuk program pagi besok di perkarangan Galeri Ustazah Asma. Jadi orang Terengganu, marilah ramai-ramai. Orang Kelantan pun boleh turun. Orang Pahang kalau dekat pun boleh turun ke Galeri Ustazah Asma di Terengganu. Kita akan buat kuliah duha perdana bertajuk Sekeluarga Masuk Syurga. Sekeluarga Masuk Syurga. Di perkarangan Galeri Ustazah Asma Terengganu. Besok pagi ada kuliah duha perdana, jam 9.30 start. Jadi saya akan berada di Galeri Terengganu sampai Zohor, insyaAllah kalau larat sampai Asar. Jadi siapa yang ada berhajat nak jumpa, merakam kenangan beramah mesra, datanglah besok. Saya akan berada seharian insyaAllah pada waktu siang di Galeri Ustazah Asma Terengganu. Tuan puan sekalian, saya pernah jumpa adik Bella kan, berlaku peristiwa yang menggemparkan negara kita tahun lepas dalam Julai 2021 kan. Lepas tu adik Bella dipulangkan kembali ke rumah kebajikan yang pernah dia duduk daripada umurnya kecil. Umurnya adalah umur dia, saya tak ingat berapa tahun dia telah berada di situ lama, di rumah kebajikan tersebut.
Jadi ketika tu dia dah dikembalikan di situ. Alhamdulillah rezeki saya dapat pergi ziarah adik Bella. Subhanallah. Masa tu tangan dia masih berbalut dan kesan melecur tu masih ada. Lepas tu bila saya berkenalan dengan pengasuh-pengasuh adik Bella yang memang membesarkan Bella daripada umurnya kecil sampai besar. Mereka cerita Bella ni adalah anak yang periang, memang suka melukis, mewarna, suka menggembirakan hati orang. Dan saya masa pergi, Bella kan pakai tudung masa saya pergi tu. Dia kata sebenarnya Bella memang pakai tudung, Ustazah. Daripada umur dia sekian-sekian, dia memang kalau keluar je, nampak je lelaki mesti pakai tudung. Dia keluar apa semua, walaupun dia istimewa, dia memang nak pakai tudung. Lepas tu, dia ikut orang solat. Dia solat. Dia ambil wuduk, dia solat. Dia adalah OKU yang boleh menguruskan diri sendiri. Sindir down yang yang behave. Yang bukan mic. Yang bukan kita panggil yang tantrum, tak. Maksudnya yang lembut. Jadi subhanallah, dia uruskan diri sendiri. Dia berdikari. Dia penyayang. Memang kita nampak. Bila duduk depan saya tu, saya tengok dia suka peluk. Dia selalu duduk peluk kawan dia, kawan baik dia. Bila dia balik tu, dia dapat jumpa balik kawan-kawan dia. Asyik duduk peluk, peluk pengasuh, penjaga. Dia manja, dia periang, dia ceria. Dan kulit dia sebenarnya cerah. Itu yang saya tengok perbezaan gambar pengasuh-pengasuh tunjuk ketika Bella berada di situ. Gambar Bella ni kulitnya cerah, terang. Berbeza dengan saya lihat. Subhanallah, ketika itu mungkin dah jadi kusam dan sebagainya. Muslimi-muslimat, kita doakanlah yang terbaik untuk adik Bella. Tolong jangan maki hamun. Walaupun siapa pun, kita jangan maki hamun bulan Ramadan. Walaupun kita rasa geram sangat sampai nak maki, janganlah keluar perkataan keji pada lidah kita dan pada tulisan kita. Peliharalah lidah dan tangan kita nak marah macam mana pun. Sebab tidak ada perkataan yang lebih bermanfaat melainkan doa. Doalah yang terbaik. Doa yang terbaik. Jangan terlalu menghina dan memaki hamun orang lain. Sebab semua orang ada peluang untuk berubah. Masya Allah. Okay, subhanallah. Nurul, banyak saya belajar tentang Islam sejak saya dah dapat hidayah. Semoga saya istiqomah, banyak dapat ilmu daripada Ustaz. Terima kasih sangat Nurul Syak. Saya nak eja, saya nak baca pun susah. Okay, minta maaf saya dapat baca nama dengan tepat. Aziza Iza. Itu saya zakar, buat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Tak, tak. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. 2 rakaat. Mungkin saya tersilap lah, tapi sebenarnya 2 rakaat selepas zuhur. Okay. Nak tengok lagi soalan-soalan. Ya, 24222. Betul. Ada soalan lagi tak? InsyaAllah. Allahu Akbar. Kita nak berhenti dah ni. Orang Mekah. Ya, betul. Orang Madinah lembut. Sampai sekarang sebenarnya. Kalau anda perasan orang Arab Madinah lembut, orang Arab Mekah kasar sikit. Bukan, ini bukan nak cerita keburukan, dan memang itu. Kalau orang Arab Mesir lagi kasar. Dia punya budaya, adat. Okey. Subhanallah. Dan lagi, comel. Ustazah, dan lagi, dan lagi. Tu saya tak faham. Okey, subhanallah. Ada lagi tak soalan-soalan? Soalan terakhir? Soalan-soalan yang ringan-ringan lah. Nampak kuhu, Ustazah. Sebenarnya macam itulah kadang-kadang saya nampak macam tembam kan. Hari itu ada seorang hamba Allah ni datang galeri, dia kata, Ustazah nampak tembam. Dia buat macam tu. Ustazah nampak tembam. Ya, saya rasa masa tu saya naik sikit berat badan. Tapi saya kalau naik berat badan memang naik kat pipi. Jadi tembam sikit. Lepas tu dia duduk ulang ayat tu berapa kali. Ustazah tembam. Ustazah tembam. Dia duduk sebut-sebut itu. Saya kata, ya makcik, ya puan, ya saya tembam. Lepas tu dia tak puas hati, dia cakap ke anak dia pula. Bukan, Ustazah nampak berisik tembam. Ya, saya kata, ya saya tengah ni, tengah tembam. Kalau saya naik dekat pipi. Tapi kadang ada orang macam tu kan, dia perhati tu. Dia cakap pula kat menantu dia, kan Ustazah smart tembam. Ya betul, terima kasih. Tapi sebenarnya kalau jumpa luar, ramai orang akan kata, Ustazah nampak kecil rupanya, bukan besar sangat. Tinggi saya berapa? 159, lebih kurang 160. Tinggi saya dan 160. Suami saya yang terlebih tinggi. Berapa? 18? Ha? Encik suami 180. Wow, beza 20 cm. Ya betul. Itu cm eh?
Saya dan 160, cik suami 180. Sebenarnya sebab tu kalau ambil gambar nampak saya rendah, sebab cik suami terlebih tinggi sebenarnya. Berat dah 55, 54 macam tu lah, 53. Okey, tengok jap. Jadi soalan terakhir. Jangan lupa jumpa besok di Terengganu, di perkarangan Geri Ustaz Azmat. Saya akan berada di Geri Terengganu. Pergi besok orang Ganu, orang Kelantan, jomlah turun jumpa. Saya balik je jauh ni. Ha, gitu. Okey. Saya nak tengok. Ustazah tak pakai makeup ke? Saya tak pakai makeup. Gincu tak pakai, tak pernah pakai. Apa lagi? Ni tak pakai. Kening semua tak pakai. Tapi saya pakailah. Saya pakai sunblock. Sunblock mesti pakai. Zaman sekarang kena pakai sunblock. Pakailah sunblock. Sebab apa? Kalau tak pakai tu, sunblock ni banyak ni. Antaranya kalau tak, kulit kita jadi cepat kering. Lepas tu matahari sekarang bukan matahari yang biasa-biasa terik kan, matahari yang macam-macam lah, bukan macam dulu. Sunblock ni satu lagi, kalau kita tak pakai sunblock boleh menyebabkan lagi cepat lah naik apa tu panggil, jeragat apa semua kan. Kalau kulit kita terlalu kering pula, sekian-sekian. Rutin saya cuci muka tu ialah, ada yang kalau rajin pakai toner, kadang selalu malas kan. Lepas tu saya jaga, tuan-puan sekalian, semua benda kena rajin kan. Nak kulit sehat kena rajin, nak badan sehat kena rajin, nak ceramah kena rajin, semua kena rajin kan, tuan-puan sekalian. Lepas tu saya pakai apa ni, moisturizer, pelembap. Tak semestinya produk-produk mahal, produk-produk murah, bukan murah, elok je produk-produk apa kan, pergi farmasi ke apa ke. Tapi biarlah yang ada pengesahan KKM, yang selamat lah, yang suci satu, kan, tu penting sangat lah. Jangan tanyalah saya pakai produk apa, sebab saya campur-campur. Kalau pelembap tu kan, saya kadang pergi je dekat paksen ke apa, saya kata mana yang paling lembap. Saya tanya pekerja-pekerja, mana pelembap paling lembap? Macam tu kan, mana pelembap paling lembap? Sebab kulit saya cepat kering. Sebab selalu depan spotlight, lepas tu selalu live. Bila live ni kan, telefon ni 2 jam kita ngadap, jadi macam-macam lah. Jadi saya kadang-kadang tukar-tukar pelembap. Saya kata mana paling bagus ni, paling lembap. Gitu. Kalau otak tak nak lembap, tapi pelembap nak lembap lah. Kan, lepas tu pakailah tuan-puan saya, yang kena rajin sikit kan. Lepas tu moisturizer kan. Lepas tu pakailah juga apa tu kita panggil foundation, yang nipis-nipis, supaya tutuplah sikit celah-celah. Sebenarnya kulit bukanlah sehat sangat. Jadi kadang-kadang pakailah nipis-nipis, natural sahaja. Lepas tu kadang-kadang tak pakai. Gitu. Okay. Lepas tu musimat. Oh, internet kita putus kejap ya. Makeup tak pakailah. Apa ni, blusher-blusher tu kita tak pakailah musimat. Saya bukan kata, kita tak boleh kata terus haram. Tuan-puan nak pakai makeup, pakailah nipis-nipis saja, macam tak pakai. Sekadar muka kita tu tak nampak kusam, sekadar muka kita tu nampak macam segar. Sebab bila sampai tabarush, menarik perhatian, berdosa ya. Jadi jatuh haram, berdosa. Janganlah ya, jagalah kita orang perempuan. Tapi kalau kita pakai untuk sekadar untuk nampakkan kulit kita ni segar kan, tak nampak kusam. Sebab Islam ni memang satu agama yang nak suruh kita berpenampilan yang kemas, bersih, segar. Nabi Muhammad pun sama, berpenampilan yang indah. Tu tak ada masalah. Jangan tabarush sampai menarik perhatian. Kadang ketua minta maaf perempuan pakai gincu terang sangat sampai merah menyala, janganlah kan. Kita takut terjerumus dalam tabarush. Bila tabarush ni berdosa kan. Kenapa nak dilukir-lukir keningnya? Tak cukup cantik ke ciptaan Allah? Lukir, buat bentuk. Ish. Dah cantik Allah buat sempurna cantik muslimin. Mata tu kadang dipakai sampai hitam, terang. Kalau pakai nipis macam tak nampak tu, kira okey sikit lah. Tapi sampai dilukir-lukir hujung kan, blusher-blusher, pakai nipis-nipis, bolehlah kan. Nak kata, sebab saya rujuk apa yang ditulis oleh Jabatan Mufti Wilayah,
menyebutkan wanita dan perhiasan tak boleh dipisahkan. Memang betul. Dan wanita memang ni dan dia tak totally kata makeup itu haram. Dalam tulisan Jabatan Mufti menyebutkan harus, tetapi jangan sampai bertabarush. Jangan sampai menarik perhatian berlebihan. Itu yang boleh jadi haram. Jadi hukumnya harus. Okey, nak tengok lagi. Zaman sekarang semua tak nak dengar nasihat bermakeup semua untuk menampakkan diri lawa di mata orang. Yalah, makeup yang lepas tu kan orang tanya macam mana sekarang ni, kan ada saya tak guna filter, tapi telefon ni kalau FB dengan TikTok ni dia automatik, dia ada auto filter, tapi kalau yang natural filter tu tak adalah keterlaluan sangat. Tapi masalah sekarang ada yang di TikTok ni filter dia terus jadi terus yang jadi lain tu. Mata begitu ni, bibir merah yang terus jadi auto makeup tu. Auto filter yang sangat dahsyat tu. Ada orang tanya apa hukum? Tanpa sekalian, bila kita guna filter yang makeup macam tu, kan lelaki yang memandang apa sekian, tengok muka macam tu, dia terus, itu termasuk hukum, wallahualam bagi saya, tak boleh, tak boleh. Bukan harus, sama ada makruh ataupun haram. Walaupun guna auto filter muka terus berubah, tapi dengan cara itu dia lain terus muka daripada asal sebelum selepas lain terus guna filter tu kan. IG pun sama ada filter tu. Jadi tuan-puan sekalian, saya rasa dia bukan harus lah, dia mungkin makruh sebab dia terus jadi ubah muka tu jadi menarik jadi tabarush, filter yang tabarush. Jadi janganlah. Okey. Soalan-soalan terakhir insya-Allah. Kalau kita makeup tak pakai lipstick pun tetapi orang tengok perempuan tu macam menarik perhatian juga, macam mana? Sekarang dia tak ada. Dia macam ni. Kalau dia tak makeup tapi tetap menarik perhatian. Sebab ada orang kata ustazah tak makeup pun menarik perhatian. Ramai je ustazah orang tak makeup pun menarik perhatian. Sekarang ni muka bukan aurat. Muka bukan aurat. Maksudnya tak wajib tutup muka ni. Subhanallah. Tapi kalau yang siapa pakai niqab, alhamdulillah, itu satu tindakan dan pilihan yang sangat baik. Masya Allah, memang hebat, memang bagus. Tapi orang yang tak pakai niqab, jangan kita anggap itu bukan wanita yang berakhlak ataupun wanita yang kurang bagus. Sebab hukumnya bukan wajib dan muka bukan aurat. Okay. Jadi bagi wanita yang walaupun tak makeup tetap menarik, maka dia cuba berusaha lah sedaya upaya untuk dengan pakaiannya supaya dia di wanita yang dihormati. Jadi muslimat sekalian, bukan dosa dia dah, bukan salah dia jika menarik. Dan insya-Allah walaupun dia menarik tetapi tidak sampai menimbulkan syahwat. Sebab bukan tujuan dia. Jadi kena jagalah dari segi cara bercakap, cara berpenampilan supaya orang lelaki yang memandang boleh menundukkan pandangan. Subhanallah, Allahu akbar. Mak Nurmiza Umar tengah tengok gak ke tu. Oh subhanallah, dia saling menyapa. Kenapa ustazah lawak Fatimah? Ya, saya sebenarnya orang yang jenis lawak, tapi saya kontrol lah sebab jadi ustazah kan. Kalau tak habislah tak jadi ustazah saya ni. Tapi bukan sebab tu saja, memang kena kontrol lah. Lawak dengan suami memang suka buat lawak. Saya suka usik. Dengan anak pun saya buat lawak. Dengan kawan lagi suka buat lawak. Kalau dengan adik-beradik habislah. Kan kami semua ni jenis yang suka bergurau. Pandai bergurau dan suka buat lawak. Kelakar-kelakar macam tu lah. Tapi semula jadinya macam tu daripada kecil. Sampai sekolah menengah orang panggil asma apa? Asma lawak. Encik pakai bedak sejuk. Bagus sangat pakai bedak sejuk. Ada yang kata saya dah tak make up sejak dengan ceramah ustazah. Terima kasih sangat. Subhanallah. Sebenarnya kan sebenarnya memang Allah ciptakan kita semula jadi dan indah. Yang paling penting jaga kesihatan kulit. Ada orang berhabis untuk pergi buat rawatan untuk kulit sihat. Itu bukan membazir. Pergi buat rawatan laser boleh tak? Boleh pergi buat rawatan laser kan. Nak hilangkan jeragat, nak hilangkan macam-macam lah parut kan, untuk kulit sihat. Maka boleh, dia bukanlah membazir kalau mampu. Cuma jangan buatlah yang lebih-lebih sampai berubahlah muka tu jadi macam tegang pelik, berketul-ketul, inject filler lah, inject itulah macam-macam. Jadi natural sajalah kita ya. Okey.
Bolehkah makan pil henti darah untuk hentikan darah isi hadar? Boleh. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Ya, betul. Betul, betul. Soalan lagi. Ustazah, boleh ke tak kahwin sebenarnya jaga mak ayah? Boleh tak kahwin. Apa kata tak boleh? Saya jumpa ramai orang tak kahwin sebab apa? Saya nak jaga mak ayah. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab dia kata dia bimbang, Ustazah. Takut. Takut apa? Takut pasangan saya tak boleh nak bersama-sama dengan saya untuk jaga mak ayah. Harus hukum dia. Mulia sangat niat dia. Subhanallah, mudah-mudahan dengan itu Allah kurniakan dia jodoh yang soleh yang boleh menerima dia dan bersama-sama jaga mak ayah. Subhanallah, memang janganlah kita kata eleh ke apa ke. Memang saya jumpa ada seorang lelaki ni jaga sekolah anak anak kami dulu. Sekolah anak kami dulu, sekarang dah pindah dah. Umur dia dah 40 lebih. Kami selalu menyapa, kenapa tak kahwin lagi? Dia kata, Ustazah, saya sebenarnya dah pernah berapa kali nak kahwin tapi tak jadi. Sebab saya ni jaga mak saya. Mak saya umur dah dekat 80-70 lebih. Bila saya tanya bab sanggup tak jaga mak saya yang tua, ramai yang tak sanggup, saya cancelkan. Paling utama saya nak cari perempuan yang boleh terima saya dan jaga mak saya. Saya kata hebatnya, Masya Allah, Allahu Akbar. Maksudnya boleh duduk dengan saya dan saya kenalkan mak saya. Sebab mak saya ni, Ustazah, dah tak boleh nak jalan. Tak boleh nak jalan. Jadi bukan senang nak jaga mak saya ni. Kena tukar pampers apa semua kan, orang tua. Lepas tu dia kata, Ustazah, saya kebahagiaan saya pada mak saya. Hari tu saya dapat bawa mak saya keluar. Bawa pergi keluar. Saya ingatkan keluar jalan-jalan, keluar rumah je, hirup udara segar. Itu dah bahagia sangat. Saya tengok dia senyum. Jadi dia kata, Ustazah, alhamdulillah, walaupun gaji saya sikit, jadi jaga tak sampai 1,000. Ustazah fikir logik, macam mana rezeki saya boleh cukup tak sampai 1,000 gaji saya. Saya tak ada kereta, boleh bayar motor, sewa rumah ni. Lebih saya, lebih kurang dan 100 je. Tapi cukup rezeki saya sampai hujung bulan. Tak pernah tak makan, cukup rezeki. Ustazah cuba fikir. Saya yakin sangat sebab saya jaga mak saya, sebab itu rezeki cukup. Selalu orang bagi macam-macam. Ada je time tak ada duit dah makanan, ada juga hantar makanan lah. Cukup. Sebab tu saya kata, saya rasa saya tak kahwin pun tak apa. Yang penting saya boleh jaga mak. Saya kata hebatnya lah. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan sekalian, memang ada kan para alim ulama yang tak kahwin sebab mewakafkan diri di jalan ilmu. Jadi tengoklah sebab-sebab mereka. Subhanallah, memang mulia sangat, tak berdosa. Sebab hukum nikah ni bukan wajib, cuma sunnah, sunnah Nabi. Masya Allah. Tapi dia dah dapat pahala lain. Kalau dia tak buat sunnah Nabi kahwin, dia dapat pahala pahala jaga ibu ayah. Dan Nabi memang sebut kan, jaga ibu ayah ni memang ada laluan ataupun pintu syurga yang begitu besar. Memang salah satu pintu syurga namanya pintu biru walidah ini, iaitu berbakti pada ibu bapa. Okey. Kita tengok lagi soalan last. Betul-betul saya banyak berubah beda dengan kuliah Ustazah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Saya perantaraan Allah saja. Sepupu saya pernah satu sekolah dengan Ustazah. Nurul Abdullah kata, sepupu saya pernah sekolah dengan betul. Dia kata, Ustazah Azmat ni memang jenis lawak dari dulu lagi. Memang betul. Saya kontrol je tuan-tuan sekian. Kalau dulu orang kata, Azmat mana? Azmat yang kelakar tu, Azmat yang lawak. Betul, betul. Saya suka berlakon. Kalau ada program hujung tahun, saya bab berlakon tu, saya lah masuk lakonan-lakonan. Dah habis terawih dah ni. Betul, lama Ustazah Lai dah habis terawih. Betul, dah habis terawih. Yelah, dek, hop malam maring tu boleh ingat laser. Hop malam maring. Laser. Boleh buat laser tu kan. Pergi rawatan buat laser. Laser ni kadang-kadang sebab nak kulit mati, lepas tu nak sel kulit baru, nak bersihkan kulit. Ustazah, pakai sunscreen tu kena cuci guna makeup remover dulu ke sebelum duduk? Tak perlu. Saya rasa sebab sunscreen ni, sunblock ni pakai kebanyakannya dia bukan macam foundation. Foundation ni pula ada dua. Ada yang memang tak hilang tanpa makeup remover. Saya pakai, sebab kita pakai ni dulu, sunblock, lepas tu pakai moisturizer kan, pelembap. Kalau kita pakai ni, sebenarnya bila basuh je wuduk, semua hilang sebab dah ada lapisan pelembap. Pelembap tu sendiri dia menyebabkan kita punya foundation tu tidaklah melekat.
Okey. Guna bedak birarali boleh solat tak ada halangan insya-Allah. Ha, bagus ni. Bedak birarali kena cari ni bedak birarali. Okey, subhanallah. Okey dah, saya pun dah nak berhenti dah. Ustazah tak ngantuk ke? Tadi dah tidur dah. Encik suami ni macam dah ngantuk encik. Kita tukar, kita tukar. Ini bantal ni belakang anak-anak tapi gelap tak nampak kalau kita buka pun. Kan tak nampak? Tak nampak, gelap. Ni bantal. Ah, rupanya tak nampak anak-anak tidur kat belakang. Nampak ke? Tutuplah. Nampak juga sikit. Ada anak tidur kat belakang. 7 orang anak kat belakang. Ustazah nak pergi mana? Nak balik Terengganu. Okey, jadi sebagai penutup, penutup. Ustazah suka kuih raya apa? Oh, nak bagi dek. Ah, Nur Azri, Kak Rin kata es kuah sama. Betul, es kuah sama. Garang dulu Kak Rin. Betul tak Kak Rin? Asma, garang dulu. Subhanallah. Garang ada, kelakar ada. Tapi tegaslah. Memang orang takutlah es kuah sama. Malu saya kat ni nak jumpa. Ya, betul. Saya sayang Ustazah. Saya pun sayang sangat. Batu Enang. Ya, Batu nak balik. Menang balik Batu Enang. Ustazah boleh tak isteri yang kematian suami keluar suka-suka? Memang tak boleh lah. Okey, isteri yang kematian suami, maksudnya dah tempoh iddah, kena duduk. Dalam tempoh iddah ada 4 bulan 10 hari. Tapi kalau dia bekerja, mana boleh nak cuti 4 bulan 10 hari. Keluar kerja macam biasalah. Mungkin cuti 1 minggu, lepas tu pergi kerja macam biasa. Tetapi dilarang memakai pakaian yang menyelah. Pakai pakaian biasa, pilih warna-warna yang gelap-gelap sikit. Lepas tu, janganlah bermakeup-makeup berwangi-wangian. Wangian memang haram bagi wanita sehingga tercium oleh lelaki. Tapi kalau tempat kerja dia perempuan belaka ataupun duduk kat rumah ataupun ni, maka boleh je pakai minyak wangi. Bukan kata haram minyak wangi. Haram itu apabila minyak wangi yang kita pakai sampai tercium oleh lelaki. Kalau kita pakai minyak wangi sikit, slow je, kita tanya orang sebelah, Bau tak? Bau apa? Saya ada pakai minyak wangi. Tak bau apa-apa pun. Jadi sekadar supaya tak bau busuk, maka boleh. Tapi kalau kuat, kan banyak sampai tercium oleh orang-orang lain, termasuk lelaki, maka itulah yang diharamkan. Itu memang disebut dalam hadis Nabi. Wanita yang bermakan minyak wangi sampai tercium bagi lelaki ajnabi, maka dia umpama seperti penzina. Sebab apa disebut umpama penzina? Sebab wanita-wanita penzina, pelacur-pelacur di zaman jahiliyah apa semua, dia memang pakai minyak wangi-wangi untuk menarik pelanggan. Sebab itu zina ni ada zina melalui hidung. Jadi jangan salah faham, bukan kata haram total. Boleh pakai, jangan sampai tercium oleh orang lain. Kemudian kedua, boleh pakai kalau sama perempuan saja. Pakailah pada kain telekung kita, pakailah dekat rumah. Macam tu kan. Jadi pakailah dengan suami, satu botol pun tak apa. Tapi takut pening lah satu botol. Tuan-puan sekalian, jadi nampak pun tak apa Zaza. Nampak pun tak apa. Garang tapi dia kelakar. Macam tu lah. Okey, terima kasih Kak Ari. Subhanallah. Sama-sama kita guna. Baru tahu sunblock tak cuci muka. Yelah, saya rasa saya pakai sunblock. Bagi saya lah pengalaman saya, bila pakai sunblock, lepas tu kita tak perlu. Sebab tengok jenis sunblock kot. Mungkin ada sunblock yang, sebab sunblock tu dia bukan macam foundation. Foundation ni dia duduk di lapisan. Bila saya basuh, saya rasa bila guna kapas, tak ada apa-apalah yang menghalang. Maksudnya sunblock dengan moisturizer tu, kalau saya lah, saya basuh air je, tak perlu pakai makeup remover. Tapi tengok jenis sunblock, mungkin ada sunblock yang campur terus dengan foundation. Ada sunblock macam tu. Ni sunblock yang pure. Okey. Sebab bila nak main pelin, nak pergi sangat. Tapi soalan pasal, okey, macam ni ya, wanita dalam iddah, nak keluar kerja memang keluar kerja macam biasalah. Mana dapat cuti 4 bulan 10 hari. Seminggu, lepas tu keluar kerja, jagalah diri elok-elok. Lepas tu, mana dia boleh pergi? Dia boleh pergi rumah anak dia. Boleh pergi rumah adik-beradik dia. Dalam tempoh iddah, dia boleh keluar rumah dan pergi di rumah yang biasa dia pergi. Sebab kalau nak duduk kat rumah tak keluar-keluar, boleh murung. Ada orang ni dia telefon Ustazah, macam mana mak saya macam dah kemurungan. Mak saya, ayah baru meninggal dunia. Umur mak saya 60 lebih. Orang kata tak boleh keluar daripada rumah. Dia duduk kat rumah seorang-seorang. Kami anak-anak bukan boleh teman dia sepenuh masa. Sekarang ni boleh tak saya nak bawa mak saya ke rumah saya? Saya kata boleh. Siapa kata tak boleh?
Mak biasa tak pergi rumah, memanglah kadang-kadang dia tidur dengan arwah ayah dulu. Maka mak dibenarkan ni bawa pergi rumah anak. Sebab apa? Tujuan dah tempoh edan ni supaya tidak berlaku fitnah. Jadi pergi rumah anak fitnah apa? Jangan pula pergi, mak saya dah tempoh edan, dia kemurungan, dia nak pergi Indonesia contohnya, nak pergi bercuti. Bercuti tu tak boleh tu. Jadi nak bawa, ataupun dia kata, mak saya kata dia nak pergi rumah kakak dia. Sebab kakak dia ni sangat memahami dia. Saya kata biasa dia pergi tempat rumah yang dia biasa pergi dan selamat ia daripada fitnah, maka dibenarkan pergi. Anda boleh tengok rujukan wanita yang dalam tempoh edah, jakim. Jakim ada keluarkan, kan, wanita ada tempoh edah, apa yang diboleh, apa yang tak boleh. Jadi pergi ke rumah anak, duduk di tempat-tempat yang selamat ia daripada fitnah, maka dibenarkan. Duduk sorang-sorang dekat rumah lagi murung, kan. Tengok bilik suami, tengok tilam suami, tengok bantal suami, tengok bilik dah menangis. Jadi eloklah bawa keluar daripada rumah tu dalam tempoh nak pulih semula ni. Duduk kat rumah anak ke, rumah adik-beradik ke, boleh. Muslimin, muslimat. Betul, boleh meroyan, ya. Tuan-puan sekalian, nampak? Okey. Alhamdulillah. Sekarang dah pukul berapa ni? Dah pukul 11. Tuan-puan, kita kena tidur dah, kan? Supaya, tiba-tiba wajah bercahaya, kan? Sebenarnya cahaya lampu, okey? Jangan salah faham, cahaya lampu. Bukan cahaya, bukan wajah saya yang bercahaya, tapi cahaya lampu. Okey, subhanallah. Cahaya lampu melalui telefon, torchlight. Okey, ha, nampak tak tadi lampu ni? Ha, sekarang bercahaya sungguh-sungguh. Tadi lampu tergerak. Okey, alhamdulillah. Ya, ada anak 7 orang tidur kat belakang. Jadi sebagai penutup kepada sahabat-sahabat yang dirahmati, yang dikasihi, disayangi, subhanallah, orang sebelah ni macam rasa gelisah dan ngantuk sebab dia bawa slow. Sebab kalau saya bawa laju kan, nanti saya pula pening bila bercakap. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini adalah sedikit sebanyak manfaat. Subhanallah, Allahu Akbar. Kami dalam perjalanan balik ke Terengganu, kepada orang Terengganu terutamanya, dan juga mungkin orang Kelantan ataupun orang Pahang yang duduk dekat yang sudi hadir, pagi besok ada kuliah duha perdana yang akan dilangsungkan bertempat di perkarangan galeri Ustazah Asma Harun di Terengganu. Datanglah pukul 9.30 start depan galeri Ustazah Asma Terengganu tu. Ya Encik. Okey, depan galeri Ustazah Asma di Terengganu tu ada kawasan lapang, parkingnya besar. Di situlah kita buat kuliah duha perdana kita. Lepas tu Masya Allah, tajuknya adalah Sekeluarga Menuju Syurga, dan saya akan berada di galeri tu sampai petang, insya Allah sampai petang. Tengoklah tahap kemampuan, mungkin sampai pukul 4 ke, sampai pukul 5 ke, tapi mungkin juga sampai Zohor, sebab nak ada masa juga dengan mak. Sebab balik ni sekejap je, balik Sabtu Ahad, sebab hari Isnin anak dah sekolah. Balik sekejap untuk program ni. Jadi insyaAllah di Galeri Terengganu dan Galeri Seremban, kita buat tawaran sekarang sehingga 50% produk-produk terpilih. Ada 40%, ada 30%. Jadi jemputlah datang, memeriahkan, dan anda akan sambil-sambil tu membeli untuk busana hari raya. Lelaki perempuan pun banyak pilihan, indah-indah, cantik-cantik, design-design yang terbaru, kain-kain yang sangat baik, yang penting patuh syariah. Okey, terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap. Selamat menyambut selamat berpuasa untuk esok hari, masuk hari yang ke-14. Malam ni dah 14 Ramadan kan, malam 14 Ramadan. Esok kita akan berpuasa hari yang ke-14 Ramadan. Selamat beribadah, selamat bersahur. Selamat bersahur pagi besok. Jangan lupa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Nabi bersabda, "Janganlah di kalangan kamu meninggalkan sahur walaupun dengan seteguk air. Kerana sesungguhnya para malaikat mendoakan orang yang bersahur, dan Allah berselawat." Maksudnya Allah merahmati orang yang bangun sahur. Tak boleh sahur sebelum tidur. Ada orang sahur sebelum tidur. Pukul berapa? Sebelum tidur pukul sebelah ni, dia makan, dia kira sahur. Tak, itu bukan sahur, itu sapa. Sapa ni makan lewat malam. Itu bukan sahur, itu sapa. Faham ya? Saper. Jadi sahur ni adalah waktu kadar sebelum masuk subuh tu, hujung-hujung waktu tu. Jadi
Waktu tu Nabi kata sesungguhnya, Nabi kata bersahurlah, sesungguhnya pada sahur itu ada barakah, ada barakah. Dan yang membezakan Nabi kata antara puasa kamu dengan puasa ahli kitab, iaitu agama-agama yang lain, membezakan adalah sahur. Itu yang membezakan. Sehingga Nabi pesan, janganlah kamu tinggalkan sahur walaupun dengan seteguk air. Tuan-puan, kalau malas sangat nak bangun makan, kan malas nak bau gigi, minumlah air tu walaupun seteguk. Nabi kata sesungguhnya orang yang bersahur didoakan oleh para malaikat. Subhanallah. Okey, dapat balik line. Saya dah kita bagi salam dah. Sayang semua, kerana Allah, kerana Rasulullah. Selamat malam, selamat berehat, selamat berkiamulai, selamat bertahajud dan selamat bersahur. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, subhanallah, alhamdulillah. Okey, encik suami, encik suami. Masya-Allah, encik suami. Okey. Bila anak-anak kat belakang semua tengah tidur, nampak sikit-sikit kan? Masya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa besok pagi di galeri Ustazah Asma Harun, dan jumpa secara live ceramah yang bertajuk Sekeluarga Masuk Syurga. Saya dengan encik suami akan bersama. Subhanallah. Assalamualaikum.